Oke, selamat siang ya. Tadi video tes oke udah, ini adalah barangnya ya yang sudah melalui tes oke. Oke, dan ini adalah resi kirimannya ya. Satu buah LCD touchscreen, pesanan dari Ibu Risna di Bali ya. Bali ya, Kelungkung Bali ya, oke. Ini adalah barangnya ya. Sudah melalui tes oke, barang normal. Nah, ini adalah video packing ya. Nah, jadi ini kita akan packing dulu. Ini jasa kirim yang digunakan adalah JNT Press. Ini beberapa ya, beberapa awal ini, nanti masih ada beberapa lagi. Ini memang hati-hati sekali kalau dalam packing begini. Selama ini tidak ada sih yang rusak di jalan, tidak ada. Hati-hati saat membuka ya, saat membuka hati-hati sekali. Nah, di sini kita lapanya kecil supaya pada saat nanti bukanya nggak kesusahan, karena khawatirnya kepotong adalah ini fleksibel, kabel fleksibel itu sangat rawan putus ya. Jadi hati-hati pemasangan. Dan apabila mesin di sana itu kendalanya adalah tidak bisa disentuh atau layar sentuhnya tidak berfungsi, itu penyakitnya bukan dari ini ya. Bukan, belum tentu dari ini. Tapi bisa juga dari mainboard. Bisa juga dari mainboard atau dari kontrolnya ini. Kontrol dari touchscreennya ini sendiri yang ada di belakang, yang tadi dijelaskan di video tesnya tadi jelaskan. Jadi saat buka tuh nanti diusahakan di video dan di depan kurirnya ya, kondisi barang waktu diterima bagaimana gitu. Dan setelah itu kita masukkan lagi adalah cover wrap lagi ya. Kita video begini karena memang akhir-akhir ini banyak sekali pembeli, bahkan langganan sendiri perlu usaha curang. Aku heran loh, kemarin dari Makassar saya sedih, langganan sampai begitu ya. Setelah itu adalah kita bungkus kembali ya. Ternyata ini kurang besar. Udah sangat kuat ini, sudah double styrofoam ya, double bubble wrap. Tapi tidak apa-apa, sudah biasa, apa namanya, lebih safety gitu. Buat lebih safety gitu. Segini cukup lah. Tapi udah dibolongin saja ya.
dahsyat. Kita sudah siap nih ya. Kita siapkan dulu yang ini dulu. Nah, seperti ini. Kita harus buat kira-kira kalau kena benturan tuh nggak langsung kena ke dalam. Hati-hati sekali saya kalau packing barang itu ya, nggak asal. Ada ruang atau rongga ya seperti ini. Nah, dah ini udah sangat bagus sangat. Sebenarnya karton jadi tuh banyak, cuman kalau cuman ngandarin karton doang satu buah karton ya malah tidak bagus kalau untuk seperti ini. Yang terakhir adalah dibungkus.
Jangan lupa di video ya saat buka paketnya. Kita pasang dulu stikernya. Dasen. Bagi fragilnya.